Woi, Chang Studios pakai apa sih buat ngerekam? Lu pakai GoPro nggak? Woi, lu kamera pakai apaan? Kamera lu DSLR atau mirrorless atau Canon atau Nikon atau Olympus atau apa? Lu ngevlog pakai kamera apa sih? Lah, terus lu pakai apa buat ngedit? Ayo, kita jawab. Okay, what is up guys? My name is Layton Chang and I'm from the Chang Studios. Hari ini kita akan bakal menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali dipertanyakan di media sosial, bahkan di comments, yaitu kamera apa yang biasanya kita pakai buat nge-vlogging. Untuk menjawab itu, my brother will answer. Hi, I'm Justin Chang and I'm from the Chang Studios. I'm going to explain to you fungsi setiap kamera. Ya, jadi sekarang sedang merekam di situ adalah kamera Canon yang biasa kita pakai kalau kita untuk berbicara, untuk vlogging pastinya, karena bisa dipasang bulu, jadi suaranya lebih jelas gitu ya. Dan ini yang aku kalungin sekarang ini adalah kamera Nikon, biasanya dipakai untuk shots, untuk vlogs. Jadi kalau misalnya vlog-vlog kalian ada shot-shotsnya turun dari mobil atau scene-scene di jalanan, itu biasanya pakai ini, karena sebenarnya ini nggak bisa dipasang mic, jadi ya begitulah. Dan terakhir nih, ini ada GoPro kita. Dan besok kita akan pakai ini untuk diving. Oke, sekian informasi ya. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share this video to your friends. Dan jangan lupa untuk follow up video kita dengan subscribing channel kita. Thank you for watching. Ini end of this very short video. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen buat video yang berikutnya akan kita buat. Dan jangan lupa kita membuat sebuah project besar. Kalian kalau sudah lama nanya kenapa kita nggak bikin music parody, we'll make a surprise for you. It will be very different from our old music parodies. That's it guys. That's really the end.